sekarang ini sumpah seru banget. Seru banget. Rame banget satu. Tapi yang pas di Waru aku, yang pas di Warunya Gaby yang di Solo ya berarti ya? Solo ya? Gini Solo ya? Semuanya ada di Waru. Pokoknya yang Gaby nangis deh. Itu aku nangis. Oh yang di Batu. Ya di Batu-Batu aku mau nangis di TikTok. Terus aku langsung ngecek Gaby. Kaget. Bener-bener love hate relationship. Bener-bener love hate relationship. Sama Kak Gaby. 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 Enggak bakal lupa sih Kak Gaby. Tuh. Nah, iya, Bu. Mana sih? Ah. Gaby dulu sih kok mana sih? Kok sih? Ya enggak tahu aku. Sinyal siapa? Masih iya. Gue nih, gue namanya yang ngomong dia orang yang ngomong tuh lagu game itu. Kan lagi berapa Kak Donci? Semalam sampai akhir ya, aduh. Semalam sampai akhir. Itu akan pengen beli. Masih burung enggak? Iya guys. Yang pada videonya sampai aku save video guys. Saya sih kan kayak kayak ngeledekin Kak Gaby gitu loh, Kak. Tapi lucu banget. Freya, lu seorang diem gitu. Enggak, aku lagi baca komen. Lu kayak tapi jadi kayak monolog jadi. Ya ampun maaf ya, buat video binatang. Tapi dari Taman Safari ini. Emang pokoknya intinya gua sama Gaby sebenarnya cinta, cuman itu love language aku sama Gaby itu emang physical attack. Tuh ada yang bilang udah nggak apa-apa, dia bilang masih burung. Kenapa? Katanya burung. Min kali orangnya. Eh si Asya coba di mana? Asya bukannya dia video call? Iya. Enggak kok. Enggak? Oh, emang kayak gitu gak sih? Tapi kayak emang kayak sinyal. Kita video call. Ya sudah. Mana tapi ya, kalau gak ada, kalau gini tuh aja bakal. Kita ngomong iya. Terus. Soalnya kayak gitu kok latihan tuh bukan yang gitu, cuma kayak detik rambutnya gitu. Iya, kan? Iya, benar. Kak Gaby tuh berapa kali kan dia sepatunya terpenak kanan-kanan. Aku tuh kalau latihan Kak Gaby tuh udah ketahuan nih deh. Iya, dia tuh mimpi. Tapi dia tuh kayak... Apakah ada suara Fioni? Iya, ada Fioni. Iya, ini sebelah aku. Ngikutin kan. Jadi gini. Tapi dia tahu enggak sih? Tapi dia tahu enggak sih? Dia tahu enggak sih dia? Dia berbuat aneh itu. Ini kita diketawain Kak Gaby semua di sini. Padahal iya, dia semangat apa? Sudah. Merah. Lihat deh Kak Doni, Mbak Im. Pegangnya, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bir banding. Ada ngomong gini. Gak ada ya. Bukan merah, bir banding. Ya kan? Bukan merah. Iya, aku pakai nyambut. Ini kayak apa? Iya, di bawahnya. Show me the best. Iya bener, enggak weh. Jeci mau kemana? Jeci tolong liatin, udah liatin belum? Itu ya guys ya, aku baru tahu hari ini YGY itu ya guys ya ternyata ya. Kayak Yogya. Ya gaya kan jok ya. Gak salah kan? Ya gak salah sih, bener juga ya. Benar. Kalian nonton gak guys konser? Iya bro. Guys, kita buat permainan yuk tentang umur aku berapa guys. Weh, seru. Ada di 19 tahun tau. Coba tebak umur. Tebak umur guys. Ya tebak umur guys. Susah banget sih ini kayak gak yang kaki. Menang dapat cuma dari pilih banget. Momo tebak umur Kak Doni guys. Coba tebak umur aku 140. 400 gak bakal itu. Coba 500. Lu pikir gua pura-pura. Itu kan paling pura-pura kan 500 iya. Tahun kura-kura mahal 40 detik. Coba. Emang warga siapa tuh kadang bener Kak asli kok.
30. Keburu sih, enggak tahu, aku enggak tahu. Bukan ada 30 km. Nyerah ya. Eh tebak yang berapa? Eh udah tahu belum sih? Ada yang tebak 32 tahun. Salah. Kamu udah tahu belum sih? Udah ya? Oh, udah emang udah tapi yuk. Ini enggak Kak Doni. Berapa? Ngomong aja ngomong. 35. Salah. 39. 40. 40. Wah, apa Kak? Yes, I'm 40. Kak Doni 40 tahun, Mei. Berarti Kak Doni 80. Bering bergaul dengan cewek-cewek cantik. WD. Pasti akan cantik. Yo, akan slay. Akan slay. Junior tuh. Tapi kan langsung muda sedikit awet muda deh. Iya, weh. Kagak, ada yang enggak umurnya berapa kayak tua. Aku. Ada? Siapa? Ada. Eh, 278 lah. Berarti aku udah berapa tahun di JKT ya? Dari ya. Gen berapa? Dari gen Dita. Dari gen 3 gak sih kan enggak ya? Enggak. Emang 2. Iya, enggak burung tahu emang kayak enggak, gitu aja dari sinyalnya. Emang aura kita agak burung. Agak ketutup gitu. Tutup, nah. Buka tatap aura. Iya, aku berarti udah aku dari 2012. Soalnya ada yang bilang enggak burung, ada yang bilang burung. 2012. Eh, 2012. Benar 2012. Enggak 2012. 10 tahun ya. Sekarang 2022. Bulan November. November 2012 itu berapa tahun, guys? 9 tahun. Oh iya, baru 9 tahun. Iya, gen 2 benar. Oh, pokoknya perdana kesini tuh pas gen 2 lagi ke Jepun. Iya, tapi buremnya ya enggak tahu. Aku enggak tahu. Kak, aku juga enggak bisa merubah apapun kalau si burem, weh. Sabar. Gitu. Aku tidak bisa merubah ya. Apapun. Sungkem, sepuh. Sesepuh banget. Tapi ini sinyalnya di aku demi. Bagus. Soalnya oh, kayak kalian juga ngapain. Komennya bagus gitu loh. Aku maksudnya yang paling kuat. Enggak lama-lama gitu. Yang paling pertama masuk tuh aku makain bareng. Oh, kirain aku paling kuat. Aku paling emang. Oh, jadi umur di JKT dan umur di lalu juga ada umur paling kuat. Apa sih? kan kalau ada gue misang kuat. Ini nanti ada siap digital. Oh, itu gimana? Gue benar saya. Kalau opa sama kain siapa yang paling tua? Yang paling tua aku. Oh, berarti umur JKT sama umur Rasti. Umur Rasti juga kan ini paling tua semua ya? Dari semuanya. Enggak, dari kan. Iya. Oh. Opa tuh 35. Iya, weh. Opa kayak 20-an tahun. Umur. Iya, opa udah berumur ke imut. Kita dong ke awan aku dulu. Tom JKT apa ya? Itu kan ya, ini audisi juga. Enggak dulu itu. Makasih Kak Adil. Di JKT kan dulu Kak Dica, sekarang tahu Kak Dica. Kak Dica tuh dulu tahu ya. Oh, jadi kenalan temen gitu ya. Bukit. Bukan. Kak Adil. Jadi oh, Kak Dica itu kan awal JKT. Terus habis itu ada gen 2. Emang lagi nyari dulu nama. Dulu ada manajer namanya Kak Genta. Nah, Kak Genta itu teman aku sama temennya Kak Iin. Terus habis itu, ini butuh dia, butuh koreo nih buat JKT. Kita kan dulu kan gak, aku dulu udah tau JKT. Dulu bahkan sumpah, aduh ya Allah sumpah. Sempat aku nari I Want You, Ani itu di bawah ini nih. Yang ada si, tadi belum dan itu belum tahu kalau di aku ada JKT. Oh. Jadi ada acara, dalam rangka ada acara apa gitu aku lupa. Oh, iya. Jadi kayak ada flashmob gitu. Oh, iya. Gitu guys, terus udah masuk disuruh pegang gen 2. Tapi habis itu Kak Bicaya keluar. Jadi aku kain megang gen 2, aku pegang gen 1. Terus masuk gen 3, ada lagi sih dulu Kak. Siapa ya dulu ya? Belum Kak Opa kok. Dulu namanya Kak Opa kok enggak salah. Oh, aku lupa dia. Itu dia pokoknya guys. Udah tua soalnya. Opa berarti gen 4. Opa itu baru masuk itu.
Gen 4, gen 5. Gen 4, gen 5. Berarti kan berarti temannya gen 2 gak sih, Pak? Aku enggak. Antara gen 1 aku antara gen 2. Satu setengah. Satu setengah aku sama kayak Haruka. Semua seperti kalau Onat Matsu, itu, Onat itu baru main ke gen 6. Gen 1 sampai gen 6. Gen 9, kita dulu, dulu yang tapi dulu aku benar-benar megang dari awal banget banget itu adalah gen 3 dari masih finalis 60-an orang sampai akhirnya cuma 32 orang, 31 orang, sampai 31 orang. Gitu. Kayak seleksinya gitu ya, Pak? Iya, aku yang ikutin juga. Maksudnya kayak training training di selama 3 bulan dulu tuh finalis tuh 3 bulan trainingnya. Ada di YouTube mendaki gunung lewat lembah yang bukan apa sih minyak ini berbukit berbatu berduri iya itu di pokoknya tuh ada aku juga soalnya di video kayaknya di kadon apa di video di YouTube yang mana berbatu iya iya ada berbukit berduri mendaki gunung lewat lembah itu gitu. Ya berarti sinyalnya lagi tidak baik ya guys. Jadi kamu aku lagi dulu maaf ya. Aku jadi termotivasi katanya bagus banget. Tapi dulu kayak kita sempat pikir kalau kayak misalnya orang guys, sudah nanti aku gak mau Tuhan Yesus. Kenapa? Aku ngajar dulu ya guys. Oh iya, semangat ya Kak. Semangat Kak Doni. Hai guys. Oh my god, berantak. Oh, ya ampun, jadi sudah ada teaser Cevio. Tapi itu kamu kok sama kali ini? Iya sama aku juga. Aku juga dulu takut kak Doni. Ya udah gak ada orang. Ini gak ada orangnya. Geser sini gak sih? Iya, weh gak bisa weh. Ntar ini kamu udah siapa? Aku malah jadi ini. Iya kalau kayak bedok tuh asli. Terus kayak gini, gimana weh? Weh ini gimana weh? Kalau lagi jenuh kayak kalau ngeliat kayak gini langsung kesalahan. Kalau misalnya dulu tuh emang kayak karena kesalahan aku aku bodohnya. Iya, itu emang kalau kita dimana karena kesalahan kita sendiri aja sih kita bodoh. Dulu kan Sakagari yang bodoh banget gitu loh. Jadi kayak dulu setiap mau Sakagari dia panik banget, panik. Aku pernah sampai kayak absen sekolah 2 kali, nomor sekolah. Buat ngapain Sakagari aku takut banget sih pas kata itu sama Kak Doni. Tapi kayak sekarang karena udah ini udah gak kayak tim-tim gitu lagi. Jadi kayak kita sama semua saja jadinya. Iya. Udah. Corong kok. Iya, lalu aku PKT di juga sama kamu. Emang jokesnya bapak-bapak loh. Aku sampe banget tuh ya, fanbase yang selalu beli 17 ribu, bisa beli apa nih kita? 17 ribu dulu bisa beli. Apa sih 17 ribu itu dapet apa ya? Es krim coklat satu batang. Nah. Pengen aku. Eh, sumpah ini sih ada dulu ya kalau saya buka Twitter ya. Kalau saya buka Twitter ya guys, kadang-kadang saya suka nemu tweet yang kayak lucu banget. Kocak banget. Ya, tapi kayak enggak bisa. Ini ada yang lucu. Aduh, mana yang waktu itu aku SS. Kadang-kadang suka aku SS tau. Ayo, tweet siapa tuh aku SS. Aku juga, aku pernah nge-SS. Masa dia aku gulpen main bahasa-bahasa. Terus karena dia gak bahasa, jadi kita pakai jas hujan. Di SS terus dikirim, biasanya ke member. Iya, tapi dia ke grup all member gak sih? Di SS misalnya ada cuit. Takut. Di SS dikirim. Atau gak? Ciliat deh. Iya, terus sama member. Terus sama member. Ya pasti aku sama Cevi banyak banget nih. Nih, apa sama Cevi? Kenapa kita gak kirim lewat DM aja ya? Iya. Kita suka memantau tau, apalagi kalau Nih, lucu banget weh. Nih, aku kalau misalnya lihat media foto dan video aku sama Cevio pasti isinya iya. Satu, dua. Eh, mana sih? Eh, apa ini kok? Apa? Ini apa sih? Ya? Maksudnya ada ini sih ya. Coba ini apa? Ini apa sih? Oh, ini aku pengen buat tuh sih keren gitu. Ini apa? Ini. Oh, jangan loh ini. Jangan. Ya ampun, kamu jangan nge-spill gitu dong jadinya. Oh iya, ini juga. Oh, jadi kan itu kan Cevio pasang
foto profil yang screenshotannya MC lagi main baju yukata. Tapi emang kita selalu mantau kalian tau guys. Hati-hati ya makanya. Aduh digibahin fans. Hati-hati ya. Kok hati-hati di jalan? Hati-hati. Biar jangan nih. Hari-hari ngetawain. Kenapa gitu sih aku? Oh my god, no. Oh jadi kayak gini kalau member lagi mantau Twitter. Cepunya dicepuin semua tuh ada. Jadi ada yang cepuin video pre-debutnya Cepio ke aku. Ini temennya gue. Kocak banget loh. Ya ampun guys, kita dipantau. Nih, kita kayak mau nonton orang random yang kayak tweetnya lucu aja gitu. Maka kan nge-tweet lucu. Apa sih gak kelihatan? Ih, kamu mah gak cepet makanya. Ampun, kita ternyata, sih, ya, ternyata sih. Dulu bawel banget dah. Ini apa ya? Omong, Kadita arigato, Kadita, Kadika arigato, Kadika. Terima kasih. Beda berapa lama game 7 sama game 8? Beda berapa tahun ya? Hah? Beda berapa lama? Beberapa bulan doang. Enggak, kita di tahun yang sama. Enggak, kita 2019. Kita bukan maksudnya kalian kan 2019, kita kan 2018 akhir, nggak nyampe setahun gitu loh. Bulan apa kalian? Kita September. September. Ya kita kita kan endingnya 29 September. Kita kan nomor awal. Iya kan, emang gak nyampe. Karena biasanya emang JKT gitu weh. Satu tahun tuh ada 2 game, cuman kan gara-gara kita. Oh, berarti kita satu game-nya sama game 8 ya? Iya. Kirain aku kita samanya sama game 6, game 7. Waktu masih suka-sukanya sama Haiki. Beda 7 bulan tuh. Oh iya. Selisih 8 bulan. Ada, bahkan kita catatan pertama ini Nora ya. Gen 7 September, gen 8 April. Kita nggak nyampe satu tahun. Dulu alarannya Oikawa. Jiko lama. Aku bersyukur banget kalau aku malu itu. Terakhir kali nggak ada alarm itu ya itu trauma. Iya itu bener banget Cepio nggak bangun. Itu traumatik tuh. Aduh alarm pusat pusing. Cepio nggak bangun. Ponyo apaan? Aduh, aku sampe lama. Aku besok sekolah offline. Offline besok. 18.24. Oh my god, udah banget. Udah mau 3 jam, jadi ini waktunya udah depan sini. Jiko lama dong, Ci. Oh, aku malu. Jiko lama aku juga. Jiko lama kafe, aku suka, Fre. Nggak mau. Ih, kenapa sih? Pada kamu sendiri. Soalnya itu masa lalu yang suram. Tuh gak apa-apa ya? Sepansa. Oh. Senyuman karamel tuh. Salah. Apa ya? Semanis karamel. Semaksud. Semanis karamel di pagi hari. Apa sih? Mana ada? Apa sih guys? Ini siapa yang bikin karamel di pagi hari? Cepio inget gak jam apa? Cepio. Juga lama Cepio apa sih? Oh tuh, ternyata diam. Tapi tunggu sampai kalian mengenal. Namun, tunggu sampai kalian mengenal aku itu kali itu. Cipu inget jam 8, kapan jam 8? Ingat, pas request hour sama Kesempat Mas Anjir ya? Itu, pertama kali. Itu bener kita bawa gini. Bang, bang, bang. Terus kita suka suifu. Terus aku kaget banget, ada artis iklan. Tapi kalian tau gak sebab ada game? Enggak, kita enggak pernah dikasih. Tiba-tiba ada kayak sebelum orang gen 10 aja kita enggak dikasih tahu. Iya, gen 10 tiba muncul entah dari mana. Yang kemarin kick off itu ya? Iya, kayak tiba-tiba member kan kita kan. Iya, weh. Padahal kan kita udah dikasih tahu kan kayak rundown. Pakai rundown itunya kan. Ada juga di rundown. Terus kayak kita bahkan pas lagi nunggu di backstage lagi tacak-tacak kayak Lagi mau tahu lagi mau siap-siap lagu enggak? Iya, lagi tacak-tacak kan. Itu kan pertengahan kan. Gen 9 tuh
apa ya waktu itu ya? Oh iya, lagi handshake juga kita gak tau. Itu lah, aku lagi two shot tau. Tau udah ada aja, iya. Aku lagi two shot kan, terus kayak, hih, Hurricane 9 kampen. Terus kayak, iya ada anak baru, iya. Kita gak tau ya. Kita yang kayak kepo. Iya. Anak baru nih. Anak baru nih. Si lewat-lewat depan Hurricane 9 kayak. Iya, iya. Iya, iya. Terus kayak ngintip-ngintip gitu kan. Si capek-capek. Tapi kenapa kan? Si kepo. Iya, kepo mau liat. Tapi pas ada mereka keluar kan ya, berapa? Iya. Kan Azizi kan kenal kan sama Asya kan dari dulu. Terus kayak aku masuk sama Azizi gitu, terus ada yang bilang dia osinya aku. Terus kayak terus ya ada gitu kan, ada kelas aku tuh kayak kok aku di sini gitu kan. Itu Olivia. Dia di kelas aku di sekolah. Olivia dia bilang Olivia bilang dia mau osin aku. Terus aku kayak, "Weh, keren ya gue." Dia cantik banget. Oh iya, dia di kelas kamu pernah cerita di kelas aku. Kocak banget, satu sekolah 3 member JKT sama Pamela gitu. Iya, sama Pamela. Satu sekolah ada 3 member JKT. Iya, kita tuh mantep banget deh. Terus kita bertiga kayak tukang absen terus gitu lagi. Missy, miss, mau izin ya, untuk ada ini, miss, mau izin. Tapi bagus kayak gitu tau, berarti kayak missnya udah terbiasa weh. Tapi tentunya kayak guru-guru di sekolah tuh sangat penting sih, tapi kalau kuliah tuh udah susah. Iyalah. Jam sekolahnya juga belum mulai. Apa sih? Masih ganti belum banget. Masih selalu jas. Masih. Mau ngeliat nggak sih? Iya. Mau lihat nggak sih? Tolong jauhin ini pas kalian akan mau ketemu. Nanti ada sih. Kalian mau ngeliat apa yang ada? Apa sih? Udah mulai ya guys ya. Udah kalau ya. Oh iya. Tuh dipanggil dah. Woi, kalau suaranya di situ. Udah, aku dari kecil. Ayo kita suara. Udah. Ini kita bisa. Terus lain kapan lagi ya? Kita juga. Mungkin kayak habis CPO udah. Bener aku dari jam berapa? Dari sore aku suara duduk di sini. Eh, tadi hukumannya apa sih? Makan apa sih? Minum jus soto ayam. Soto ayam, makan sih sate ayam. Ih, enak gak? Enggak. Karena dingin, jadi enak. Jadi kayak... Oh iya, iya. Kalau sangat enak tau. Iya, kayak itu cuma bumbu kacang yang di-encerin aja. Terus kayak ini rasanya gitu. Terus dingin, sama masih di kulkas. Sebenernya... biasanya kayak gitu-kayak gitu enak tau. Karena kan kayak makan biasa kan. Cuman tuh yang bikin garis itu kan kebanyakan air terus dingin. Iya, terus kakaknya udah kayak uwe gitu. Aku waktu itu makannya yang salad. Jus salad? Tapi saladnya dipakein yang apa namanya, paper rice, apa rice paper. Terus ada dagingnya weh, terus kayak biasa aja sih sebenernya, rasanya kayak ya udah jus sayur seperti biasa. Kamu gak bisa tau ini. Freya tau baby metal gak? Aku tau. Tapi aku belum pernah dengerin lagu-lagu itu sih, tapi aku tahu kayak oke okay, kan. Aku enggak mau antuk lagi. Ya aku lagi pilok, makanya aku mau ngomong bintang. Sharing kamu kayak gini. Bu, boleh ditambah. Enggak, aku udah mau buru.
Kalian ada yang pernah jadi wisuda? Eh, panitia wisuda enggak? Kok lagi jadi panitia wisuda? Sudah. Belum lagi. Jadi yuk, aku mau ke dalam dulu, Cip, yuk. Okay. Ini siapa yang ini? Karena ya, kamu gak sendirian, ya, weh, ya, pasti gak kerasa. Cepio pop. Oh, is that yours? Sini dong, kasih. Ganti mulu gimana? Keseran sini dong. Aku kan gak lagi ngecas. Gimana? Gak ada tumpuan. Gak ada tumpuan. Apa yang gini, weh? Aku lagi ngecas. Aku jadi cek sini. Gen 10 gimana apanya? Gen 10. Aku gak bisa baca komen, aku buram. Aku keburam. Ini punya siapa? Nyai. Ini mana tutupnya Ai? Ini kenapa yang masukin begini ya? Makanya. Punya Ai. I have a lot of tugas, cuma kayak gak pegang dari berapa. Aku mau beli ini deh, penutupnya. Oke, okay, I think nah, I need it. Kan pakai apa? Ini tebal banget. Ini ngapain sih sebenarnya? Ini yang mau. Iya. Aku kamu nanya-nanya. Mau aku simpan. Mau pulang. Jadi gimana apa ya? Dikit gantung dulu, lucu-lucu. Gemas-gemas. Kan pasti setuju kan dengan saya? Besok nggak kuliah. Besok tuh aku sebenarnya tuh udah selesai kuliah. Cuma kayak masih ada pengumpulan tugas UAS. Enggak, aku besok sekolah. Bukan. Oh iya weh. Ada yang bilang aku mirip anaknya Ayu Ting Ting. Yang mana ya? Yang cewek lah. Kak Ayu Ting Ting. Pernah kepikiran daftar OSIS gak? Aku dulu sebelum masuk JKT udah daftar OSIS loh guys. Tapi yang ada berapa ya, aku kelas 2 SMA. Ayuh. Jam berapa? Sama cerita saya latihan di berapa sih? Saya latihan jam berapa? 9.12. Paling jam 12. Kalau mulai jam 10, aku jam 12 selesai. Nggak tahu. Latihannya jam berapa? Kalau saya jam 9. Cuma tuh kayak sekarang masih ada... Apa ada HP nggak? Misalnya tolong ngetikin siapa di dalam, nggak kalau saya mau mulai gitu. Mas. Takut udah mau mulai. Aku buka, ini kamu buka deh. Chat siapa ya? Pak Cijet. Chat ini. Udah mau istirahat gitu. Nih. Cijeci, kalau udah mau mulai latihan, tak tolong panggil kita. Tolong panggil. Kamu ngetiknya tek. Dah. Hari ngabis showroom juga, Pak. Kak, kalau kelas kalau 2005 enggak tahu ya. Panjang aman tekniknya. Iya, dulu aku hampir jadi OSIS SMP, tapi enggak jadi karena OSIS di SMP itu aku tuh harus tes lagi gitu loh. Emang iya? Iya, tes tertulis. Terus pas tes tertulis itu tuh hari Minggu kan, hari Minggu atau hari apa gitu, pokoknya paginya itu pagi jadwal tes tertulis itu adalah hari dimana aku diperkenalkan jadi member JKT48. Jadi aku gak bisa datang. Kalau aku adanya ini, jadi kayak di gereja aku tuh kayak mereka lagi ada mau pergi bareng gitu loh, ada event kayak buat nonton bioskop bareng. Waktu itu mau nonton Avengers something gitu kan, tapi aku udah beli tiketnya tuh, aku udah kayak bareng-bareng sama teman-temanku satu kelompok udah mau pergi. Tapi tiba-tiba besok apa satu hari sebelumnya itu aku dapat pengumuman ini lolos audisi, jadi kayak aku harus interview JKT48. Jadi kamu dua hari ya audisinya? Interviewnya ada dua hari, cuma kayak dibagi dua gitu loh, nggak dua hari gitu. Jadi aku terhari ke
tarikulnya kelas 1 ya, lupa deh. Terus kamu ada tes vokal lagi kan abis itu? Interview, dua kali interview, kamu gimana sih? Kan formulir, interview. Terus tapi apa lagi? Audisi. Audisinya nyanyi, audisi nyanyi. Tapi di hari yang sama sama interview enggak? Enggak, beda-beda. Kalau aku sama. Oh sama, langsung interview jadi langsung gitu. Ih, deg-degannya double. Iya weh, orang bilangnya kan gini ya. Orang cuma dibilang buat interview kan. Terus aku cuma ya sudah lama mikirkan apa sih yang bakal orang interview, mak aku enggak tahu kan. Aku baru lulus SD, aku enggak tahu apa interview itu apa. Aku pas udah tahu udah mau hari interview, kayak aku langsung kayak research dikit-dikit gitu loh. Oh, iya. Nyari aku kayak gini nih, terus tiba-tiba kan kita kayak agak nunggu lama gitu kan, abis dikumpulin di ruangan mau interview itu kita dikumpulin lama gitu kan, kayak di foto-foto dulu, terus di videoin nyebut ini itu gitu. Terus pas abis nunggu lama itu tiba-tiba ada staff yang datang bilang kayak, kalian sekalian siapin bakat ya, soalnya mau dites hari ini sekalian. Wah, sayang, wah, aku nggak puyeng, aku kayak panik gitu loh, aku nggak bisa apa, maksudnya. Ya ampun, dulu aku ekskulnya tari daerah weh. Masa aku mau jaipong depan gue bisa. Kan kayak bingung gitu. Tes bakat kamu apa sih? Kita gak dikasih tau tes bakat. Terus akhirnya aku poin langsung nyanyi. Iya, terus aku waktu itu akhirnya nyanyi lagunya SNSD. Judulnya apa ya? Divine. Waktu itu bahasa Jepang kan. Terus aku kayak berpikir kayak JKT48. Iya, JKT48 kan kayak Japan gitu kan. Kayak Japanese idol group gitu. Jadi aku mikir kayak, oh mungkin kok bisa ini bisa nih gue gitu. Pakai bahasa Jepang. Bahkan aku ngulik apa coba ngulik Into the New World di hari apa bisa kayak aduh aku pusing banget. Iya, jadi pas sebelum interview tuh aku kayak bingung gitu, kira-kira aku tanya kayak apa ya. Terus aku nanya sama kakak kelas aku dulu yang member JKT, member generasi 4, si Christy dan si Krisa. Ya kakak kelas aku kan, terus dia tapi waktu itu udah jadi ex member kalau nggak salah. Terus aku nanya kalau misalnya audisi JKT tuh kayak gimana sih Ci gitu. Dia kayak ngomong-ngomong ya dari interview, aku kayak berusaha mencari informasi tentang JKT. Aku pengen nulis notes tau. Sampai sekarang aku masih simpan notesnya. Kayak JKT48 adalah JKT48 tahun berapa, JKT48 gitu. Oh aku waktu itu aku nonton teater. Sampai aku mencari tahu iya, JKT aku nonton teater. Aku nonton apa waktu itu? Aku di TWT. Oh kamu di TWT? Aku TWT. Aku tanya kapan tak? Santara kapan tak? TWT kapan tak? Mungkin Santara. Pokoknya ada kapan tak aja. Timpi. Gak tau sih, aku kalau TWT belum Kak gak inget. Iya, si Kristi temennya Pak Jinan sama Kak Indi. Iya, Kak Kristi Kersel. Kemarin baru ketemu lagi pas sekian lama kemarin si Kristi ke teater. Aku nonton teater waktu itu Teater No Megami, Teater No Megami-nya Kak Jinan. Terus aku inget banget Kak Kila Kinji Rareta weh. Eh kok Kinji Rareta sih, Freya mabuk ya? Oh enggak, aku bukan nonton Teater No Megami, aku nontonnya Session. Pertama kali nonton teater tuh pas Session. TWT Kazara kan? Tapi waktu itu gak ada Kazara, nanti Kazara lagi kawinan. Lagi syuting. Diganti kasih ke Kanta atau gimana? Aku waktu itu nonton, berarti deket banget loh mereka ganti-ganti setlistnya. Aku sebelum masuk JKT nontonnya Session. Udah masuk JKT masuk Dewi Teater. Terus kan kita jarak dari gen aku ke kamu kan gak jauh kan. Terus mereka udah TWT, keren banget ya. Kayak cepet banget gitu loh ganti setlistnya. Terus aku inget banget, waktu itu kan masih ada high touch ya. Terus ini adalah momen yang gak terlupakan. Kan kalau misalnya kita mau quartet kan ada high touch juga. Terus pas tau sama member gitu, aku deg-degan banget kayak, oh my god, mau tau sama member JKT walaupun aku gak tau membernya siapa aja gitu kan. Tapi kayak deg-degan aja gitu. Terus waktu itu ada Kak Meme bilang, makasih ya Kak, cantik banget. Sama! Oh my god, sudah berandai-andai. Aku nanti kalau saya masuk JKT World, aku pengen bawain lagu ini, pengen bawain Blueros gitu. Terus pas high touch tuh kayak dibilang sama Kak Meme, makasih ya, cantik banget. Kak Meme. I love you Kak Meme. Kak Meme kayak Kazara juga. Iya, Kazara juga kayak, makasih ya dia. Tapi aku ngomongnya kayak makasih ya Kak gitu. Oh, Kak, makasih ya, cantik gitu. Terus aku kayak cuma kayak gitu. Terus kamu tahu aku semakin yakin maksudnya ya? Dengan Denny Wijaya. Oh iya. Taruh sini aja dulu deh. Taruh sini dulu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.
di teater ini. Iya, terima kasih. Foto lihat. Hah, saya foto. Foto ini ya. Oh, tuh mah ini. Kak Jerim, foto Kak Jerim. Apa? Nah, Teddy Wijaya. Oke. Okay. Nah, ya. Okay. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Tadi ambil mana? Oh iya. Nih, terus abis juga ambil satu. Terus kayak Kak Zara, kayak aku juga cuma satu member itu. Terus kayak aku semakin yakin maksudnya. Terus ini aku mau jujur ya, kayak pas lagi selesai nonton, kita kan baris keluar kan mau high-test kan ngantri ya. Terus ada bagian dramatis gitu. Kayak aku berasa kayak di film-film gitu. Jadi pas aku keluar tuh aku lewatin line satu kayak di depan panggung gitu kan. Terus sebelum keluar tuh aku kayak misalnya ini panggung ya, ini misalnya panggung. Terus kamu kayak menghayal kayak enggak, aku gini, iya lebih dari menghayal, ini agak alay sih. Cuma ini kayak aku bakal lupa selama ini core memory. Jadi kayak aku sebelum keluar aku memegang stage kayak gini. Kak Riza, terima kasih Kak Sembadi, terima kasih Kak Veronica, terima kasih Kak Sesi, terima kasih Kak Kiran, terima kasih Kak Tasa, terima kasih Kak Raimuke, terima kasih Kak Kinta, terima kasih Kak Dek Cari, terima kasih semuanya, terima kasih, dadah!